Enggak nengok dan dia ngolak aku. Oh, sebebe. Sudahlah, ngolak dulu. Untuk kemajuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Stadi, dipanggil Adi. Tapi karena di Mesir masuk kuliah harus nggak boleh satu kalimat, harus ada nama sambungan. Jadi saya tambahin nama bapak saya Anang Yahya. Terus kalau mau panggil jangan panggil Anang. Panggil Anang saya belum punya Asanti. Jadi manggilnya Sutadi S, Anang A, pangkalnya Yahya Y. Jadi panggil aja kalau ketemu di jalan, hai say. Tapi untuk cewek aja, cowok jangan. Saya merinding kalau dipanggil cowok say. Serius. Ingat pandangan. Tapi saya juga punya nama pena. Nama pena saya itu Rangga. Saya juga heran kenapa orang panggil saya Rangga, kan itu bawaan saya yang cool, kalem dan pastinya romantis. Jadi dulu temen manggil Rangga, kan dulu belum zamannya internet. Rangga atau Serangga? Serangga kali. Saya nggak tahu Rangga itu siapa. Lagi booming-boomingnya film AADC, internet belum ada waktu itu, zamannya pager. Pager. Gaya. Cin, begitu bunyinya. Ada lagunya. Jadi pas besoknya saya lihat koran. Ganteng juga ternyata Rangga. Jadi pas besoknya orang manggil saya Rangga, iya. Karena saya udah tahu ternyata Rangganya ganteng. Pas saya kira kan. Makanya saya kalau datang ke Limas ini kan di gerbang itu ada kaca gede-gede itu. Berkaca. Saya lewat. Lihat kaca. Karena dua ya. Saya ngomong nih kaca, wajar orang panggil saya Rangga. Emang sih masuk saya udah di dekat pintu itu mundur lagi, saya ngakitkan lagi Rangga. Kalau kita bicara masalah komik, nggak ada cerita cinta itu nggak satu. Iya. Jadi dulu saya punya gebetan. Ya karena dulu karena mungkin orangnya labil masih dan beda budaya pastinya. Karena kebetulan saya bilang labil karena masih SMA. Beda budaya. Ya karena kebetulan dia bule. Jadi ya namanya bule, kalau dia bilang I miss you, ya saya jawab I miss you too. Kalau dia bilang tring, karena saya klik HP, I love you, saya balas I love you too. Pas putus I hate you, diinbox ingat saya. Tapi saya tetap berkomitmen. I love you forever and ever. Itu kan komitmen, kan saya pecinta sejati. Tadi ada request dikit dari juri, katanya minta dibilangin apa sih filosofis bro. Ya udah saya bilang nih. Ada perbedaan bro lanang sama bro betina. Jadi kalau bro betina itu ini dahan.
dia nggak bakal lepasin dahan ini sebelum dapat dahan yang satunya. Ibaratnya dia nggak bakal ninggalin nih ini cowok kalau belum ada cowok pengganti. Itu baru bro, cewek tadi. Kalau bro anak. Dia biasanya rakus. Ibarat bro itu lagi makan. Sat, tangan kanan. Sat, tangan kiri. Sudah penuh tangan kaki. Jadi hati-hati sama bro lanang ya. Buaya. Ya kan ini. Enggak nyadar main ngomong juga. Enggak nyadar. Kebetulan kita di Mesir. Saya cerita-cerita Mesir deh. Kemarin tanya baru lagi hangat pas kita pembukaan ke Mas Wi. Jadi saya hantar. Datang dia Mesir saya. Antar gue nih balik ya kan? Lah, antar Nusri. Lah, antar gue nih balik ya kan? Antar Nusri. Saya bilang gitu kan? Pas main koli kemarin. Ya maksudnya kamu Korea atau Jepang? Saya tuh bilang saya Mesir. Gara-gara dia nanya terus, saya nyanyiin satu buah lagu. Enggak sampai satu buah, cuma baik-baik dikit aja. Ya belakang. Lo seandain tanpa Masri biul ayahnya gitu kan depan mukanya lagi anak Masri Buya Masri Bapak Masri ya, saya gitulah saya tanya nyanyi gitu ya salam so super gemil katanya saya mau nanggut aja dipuji kan. Akib, anak Akib, antarus Masri, masih juga nggak percaya dia bilang Masri. Akhirnya, ini namanya, antar kuri balik ya bang. Masih juga ternyata bilang, emang saya mirip orang balik ya bang. Mungkin memang nampilan memang agak mirip. Ngomong-ngomong di sini ada orang Jambi nggak? Orang Jambi, beneran orang Jambi? Ganteng-ganteng ya? Kok ganteng? Kalau lihat dari mukanya, dari kulitnya, kayaknya orang daerah-daerah gunungan. Jangan-jangan ini orang Kerinci? Orang Kerinci, sekepal, nyari poin, panah. Suga yang terjatuh di Kerinci. Ya, tepuk tangan dulu lah. Tapi kalau dari senyumnya kayaknya keturunan bangsawan ya. Jangan-jangan ini keturunan di Pati Muda Ramida. Bongkar galau. Bener berarti. Jadi ceritain orang Jambi kan. Pas sholat id, saya ganti meja. Biar masuk ke merah. Jadi pas sholat id kan orang Jambi nih ada imam sholat id kan takbir yang ketujuh kali ya pertama ya Allahu Akbar sampai berapa kali diam imamnya terus yang di belakang udah lima kali. Sangkanya, ah imam ini lupa ini. Udah lima kali katanya. Yang pinggir situ. Enggak, enam kali katanya kan. Udah enam kali takbir maksudnya. Jadi depan. Kata apa? Imamnya, sudah, jangan debat. Kalau mau ikut cerita, kita ulang nih soalnya. Terima kasih.